Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk tahapan proses pembuatan laporan keuangan dari PT Jayatama. Dimana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai jurnal penyesuaian atau adjusting entries dari PT Jayatama. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja di sini saya sudah siapkan untuk soal penyesuaiannya ya. Oke, di sini sudah saya siapkan, lalu kemudian kita akan coba kerjakan untuk penyesuaian dari PT Jayatama. Oke, langsung di sini untuk dokumen penyesuaian tanggal 1 atau yang pertama. Di sini ada bukti memorial. Keterangannya adalah atau isi memonya ini telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember. Di mana informasi di situ ada pendapatan bunga 1.401.700 dan ada beban arbitrase bank sebesar 60.700. Oke, jurnal untuk mencatat ini ya. Jurnalnya adalah kita masukkan dulu tanggal 31. Jurnal untuk mencatat adanya pendapatan bunga adalah cash in bank, bank service charge pada interest revenue. Baru kita masukkan nilainya di sini untuk interest revenue-nya atau pendapatan bunga adalah 1.401.700, kemudian untuk bank service charge-nya adalah 60.700 di sini. Sehingga cash yang diterima itu adalah pendapatan bunga dikurangi dengan bank service charge sebesar didapat ini untuk cash in bank adalah 1.341.000 ya. Jadi cash in bank ini dapat dari nilai pendapatan bunga dikurangi dengan beban arbitrase bank. Oke, lanjut selanjutnya untuk dokumen yang kedua atau dokumen nomor 28 sih. Oke, di sini untuk yang kedua melakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan. Oke, di sini untuk saldo akhir perlengkapan dinilai hanya 1.300.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban atas pemakaian perlengkapan ini, maka kita lihat dulu untuk saldo perlengkapan di sini untuk store supplies-nya. Di sini kita lihat untuk saldo perlengkapan ini adalah office supplies ya di sini 3.743.750. Ternyata di sini hanya dinilai 1.300.000. Berarti ada selisih di sini. Nah, selisih ini kita akan coba cari, selisihnya adalah 3 juta sekian itu dikurangi dengan 1.300.000. Oke, didapat 2.443.750. Nah, ini akan kita masukkan ke jurnal dengan jurnal untuk mencatat adanya beban pemakaian atas perlengkapan. Itu bunyi jurnalnya adalah tanggal 31 di sini. Bunyi jurnalnya adalah store supplies atau supplies expense pada office supplies. Ya, seperti ini, atau supplies expense pada office supplies. Nilainya adalah yang tadi adalah 2.443.750. Ini adalah selisih antara nilai saldo perlengkapan dengan taksiran dari akhir nilai akhir dari store supplies itu. Oke, selanjutnya untuk poin yang kedua di sini, cadangkan kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang itu sebesar 2% dari saldo piutangnya. Oke, untuk mencari berapa nilai beban kerugian atas piutang, ya kita hitung di sini, kita cari di neraca saldonya. Di sini kita coba hitung 2%, di sini permintaannya 2% dari cadangan kerugian piutang atau 2% dari nilai saldo piutang. Di sini nilai saldo piutang adalah 522.156.250. Oke, kalau jika 2% dari nilai saldo piutangnya, ini berarti 2% kali nilai saldo piutang didapat 10.443.125 rupiah. Nah, di sini untuk tahu berapa nilai kerugiannya, ternyata di sini untuk cadangan kerugian piutang hanya 6 juta. Sedangkan taksiran kerugian piutang itu adalah 10 juta. Sehingga di sini ada beban kerugian atau bad debt expense-nya. Di sini dapat untuk nilai kerugiannya adalah 10 juta ini, 2% dari saldo piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Oke, dapat di sini untuk beban kerugian piutang adalah 3.474.625. Ini akan kita jurnal. Oke, kita akan masukkan jurnal di sini. Bunyi jurnalnya adalah untuk mencatat adanya beban kerugian piutang itu adalah
untuk akunnya adalah uncollectible akun pada allowance for doubtful debt. Nilainya itu adalah yang tadi sesuai perhitungan, yaitu 3.474.625. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk dokumen yang selanjutnya. Oke, di sini untuk memorial yang ketiga, lakukan penyesuaian tentang aktiva tetap di sini. Oke, untuk building 2 juta. Oke, sekarang kita akan jurnal untuk yang building. Jurnal untuk mencatat adanya penyusutan atas building di sini adalah depreciation expense building pada akumulasi depreciation building. Nilainya 2 juta. Di situ sudah tertera untuk nilainya adalah 2 juta. Untuk equipment adalah 350. Oke, jurnalnya di sini untuk equipment sendiri depreciation expense equipment pada akumulasi depreciation office equipment. Nilainya adalah 350.000. Oke, lalu untuk yang ketiga ini untuk vehicle-nya. Totalnya adalah 1.612.500. Oke, kita akan catat jurnal untuk penyusutan adanya kendaraan adalah depreciation expense vehicle pada akumulasi depreciation vehicle. Oke, nilainya adalah di 1.612.500. Oke, itu selesai untuk bukti memo yang ketiga. Sekarang kita masuk ke bukti memo yang keempat di sini. Lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 Januari. Oke. Adanya beban atau gaji karyawan ini akan dibayar pada bulan Januari-nya. Di sini akan muncul namanya hutang gaji. Nah, di sini jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat adalah wages and salaries expense pada accrued expense. Nilainya di situ tertera adalah 31.250. Oke, lalu yang selanjutnya di sini. Oke, memo yang kelima. Keterangannya adalah diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen 2021 atau dividen tahun 2021 yaitu sebesar 37.500 dan di sini akan dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Oke, jurnalnya di sini untuk mencatat adanya pembagian dividen. Karena dividen ini akan dibagikan, baru akan dibagikan, belum dibagikan, maka jurnalnya di sisi debit adalah dividen. Kreditnya ya otomatis karena belum dibayarkan akan menjadi hutang dividen atau dividen payable. Kemudian di sini untuk mencatat nilai pajaknya, nilai pajak penghasilan adalah kita gunakan income tax payable. Nilainya masing-masing untuk dividen yang akan dibagikan adalah 37.500. Kemudian nilai pajak yang akan dikenakan ini adalah 10% dari dividen ini. Berarti didapat 3.750. Lalu untuk utang dividennya itu adalah dividen dikurangi dengan nilai pajaknya. Otomatis di sini dividen akan didapat nilai sebesar 33.750.000. Oke, itu untuk yang bukti memo tentang dividen. Oke, di sini yang terakhir adalah lakukan konversi atas pajak. Oke, kita akan coba lakukan konversi pajak. Yang pertama adalah lakukan penutupan akun untuk VAT in dan VAT out terhadap prepaid VAT. Berarti untuk menutup akun VAT in dan VAT out kita harus tahu ini untuk posisi saldo antara VAT in dan VAT out di sini. Oke, kita lihat di neraca saldo untuk VAT VAT in ini saldonya ada di sisi debit, sedangkan VAT out itu saldonya ada di sisi kredit. Karena permintaannya akan ditutup, maka otomatis VAT out ini yang tadinya ada di kredit akan berubah jadi debit di jurnal nanti. VAT in ada di sisi kredit karena dibalik seperti itu, karena ditutup ya. Oke, jurnalnya berarti di sini bunyinya adalah oke, tanggal 1 untuk VAT out ada di sisi debit dan VAT in ada di sisi kredit. Nilainya tadi untuk VAT out itu adalah 71 juta sekian, sedangkan VAT in itu nilainya adalah 54 juta sekian. Nah, selisih antara VAT out dan VAT in di situ sesuai permintaan saldo disuruh memasukkan ke dalam prepaid VAT gitu. Sehingga prepaid VAT itu adalah hasil dari 7 VAT out ini dikurangi dengan VAT in. Didapat nilai
16.931.400. Oke, seperti itu. Oke, lalu hitung PPH perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax. Oke, di sini kita lihat dulu prepaid income tax, apakah ada di sini untuk prepaid income tax? Oke, ternyata akun prepaid income tax di sini tidak ada, artinya kita hiraukan. Nah, karena tidak ada akun untuk prepaid atau tidak ada saldo untuk prepaid income, ya, maka otomatis jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat adanya PPH ini, itu bunyi jurnalnya adalah income tax expense pada income tax payable. Oke, untuk mencari berapa nilai PPH di sini, maka kita akan cari dulu nilai PKP-nya. Oke, karena menurut perhitungan tahun 2001, maka besarnya pajak itu dihitung dari nilai PKP. Nah, untuk menghitung berapa nilai PKP, untuk mencari tahu berapa nilai PKP di sini, maka kita akan buat dulu jurnal neraca lajur. Oke, kita akan buat neraca lajur. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini untuk membuat neraca lajur itu sangat gampang. Yang pertama, kode akun dan nama akun dan neraca saldo ini kita tinggal memindahkan saja yang ada di neraca saldo 31 Desember ini. Oke. Ini kita copy saja dari kode akun, nama akun sampai jumlah debit dan kredit, kita copy, kita letakkan di sini. Oke. Kita tinggal memindahkan saja ke sini. Ya, seperti ini. Oke, yang debit pindahkan ke debit, yang kredit pindahkan ke kredit. Lalu jumlah di sini. Ya, di jumlah debit dan kreditnya. Oke, selanjutnya kolom penyesuaian ini diisi dari penyesuaian yang barusan kita buat. Ini tinggal kita masukkan saja. Misalnya cash in bank, ini ada saldo debit. Di penyesuaian muncul cash in bank saldo debit. Berarti di penyesuaian, di neraca lajur, kolom penyesuaian kita masukkan di sisi debit seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, silakan untuk bank service charge, ini silakan masukkan di neraca lajur kolom adjustment. Itu kita cari untuk akun bank charge di sini. Oke, tadi ada di sisi debit, berarti kita masukkan di sisi debit. Lalu di kreditnya, di sini ada interest revenue credit. Berarti kita masukkan di interest revenue, berarti ini ya, di sisi kredit, berarti di sini. Ya, lakukan seperti itu terus, ya, lakukan seperti itu sehingga nanti setelah penyesuaian ini akun-akun yang muncul atau saldo-saldo yang muncul di penyesuaian ini sudah kalian masukkan semua ke neraca lajur, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Ya, hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, jumlahnya di sini otomatis sama dengan jumlah yang ada di penyesuaian di sini, ya. Setelah dijumlah, nanti akan sesuai di penyesuaian di sini. Oke. Setelah kita isi dengan neraca saldo, kemudian adjusting penyesuaiannya, kita akan coba isi untuk neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk mengisi neraca saldo setelah disesuaikan, ini adalah kita hitung akumulasi atau menghitung saldo di neraca saldo dengan yang di adjusting. Kita akumulasi kolom neraca saldo dengan adjusting ini. Misal contohnya di sini, di neraca saldo muncul saldo debit, di penyesuaian muncul saldo debit. Karena debit ketemu debit, maka kita jumlahkan, letakkan di sisi debit. Oke, di sini di neraca saldo muncul akun muncul saldo di debit, di neraca saldo. Di adjusting itu tidak ada, sehingga ini tinggal memindahkan saja, kita letakkan di sisi debit. Ini pun sama, tinggal memindahkan saja di sisi debit. Oke, lalu di sini di neraca saldo untuk allowance muncul saldo kredit. Di penyesuaian muncul juga di sisi kredit. Karena kredit ketemu kredit, kita jumlahkan, letakkan saldonya di sisi kredit. Oke, lakukan seperti itu terus sampai ke bawah sehingga setelah kalian sudah jumlahkan semua, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini kira-kira. Untuk hasil debit kreditnya ini adalah 11.501.785.095. Oke, itu kira-kira setelah kalian lakukan akumulasi antara kolom neraca saldo dan penyesuaian, maka didapatlah hasil untuk neraca saldo setelah di penyesuaian itu didapat hasil 11 miliar sekian ini. Oke, lalu untuk mengisi kolom laba rugi di sini, kalian cukup memindahkan saja saldo-saldo dari akun kode 4 sampai kode 9 ini yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan. Berarti akun ini akan kita pindahkan. Nah, akun ini yang dari kode 4 sampai kode 9 yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan,
ini kita pindahkan di kolom laba rugi. Ya, pindahkan ke sini. Kita tulis dulu. Ya, tapi tinggal pindahkan saja. Yang kredit ketemu masukan kredit, yang debit masukan debit, terus seperti ini, yang kredit masukan kredit, debit masukan debit, kredit masukan kredit. Pindahkan dari neraca saldo disesuaikan ke laba rugi. Oke, setelah kalian pindahkan, baru kalian jumlah total. Yang kredit ini didapat nilai 8.203.563.250. Kemudian di sisi debit ketemu 6 miliar sekian. Oke, sehingga untuk mencari berapa nilai PKP itu sisi kredit atau nilai pendapatan ini dikurangi dengan nilai beban. Oke, didapat di sini 1.529.234.750. Inilah yang akan kita gunakan untuk mencari PPh badan yang ada di soal ini. Ya, seperti itu ya. Oke, kita selesaikan dulu sini. Kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan untuk sisi debitnya total ke bawah sehingga sama. Kemudian untuk kolom neraca, untuk mengisi kolom neraca, jika tadi untuk laba rugi kita ngambil data dari neraca saldo disesuaikan kode 1 sampai 4, maka untuk kolom neraca kita tinggal memindahkan saja saldo-saldo yang muncul di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode akun 1 sampai kode 3. Berarti yang ini. Oke. Dari kode akun 1 sampai kode akun 3. Ya, nih kode akun 1 sampai dengan kode akun 3. Ini tinggal pindahkan saja, masukkan di kolom neraca. Ya, kalian masukkan atau kalian tulis pindahkan di kolom neraca seperti ini. Ya. Sorry. Ya. Ya, seperti ini kalian pindahkan, hasilnya kira-kira setelah dipindahkan hasilnya nanti seperti ini. Oke, jika kalian sudah pindahkan semua dari kode akun 1 sampai kode 3, kalian tinggal jumlahkan ke bawah. Ya, jumlahkan, lalu di sini kita jumlahkan nilai harta dikurangi dengan nilai hutang plus modal. Selisihnya harusnya sama dengan selisih PKP ini. Ya, hasilnya sama. Oke, lalu kita jumlahkan ke bawah. Oke, didapat hasilnya untuk masing-masing kolom income statement atau laba rugi masing-masing debit kredit 8.203.563.250, dan untuk neraca sisi debit kreditnya adalah 4.827.456.575. Oke, sekarang di sini kita sudah dapat PKP-nya di sini. Nah, setelah kita dapat PKP, kita akan coba hitung. Ya, kita akan coba hitung untuk soal poin yang kedua, yaitu menghitung PPh badan tahun 2021. Oke, untuk menghitung PPh badan untuk 2021, di sini kita lihat yang pertama adalah kita lihat dulu untuk nilai penghasilan bruto kita. Oke, penghasilan bruto itu adalah akumulasi semua kode 4. Berarti yang ini. Ya, ini kita akumulasi. Berarti untuk mengetahui berapa nilai bruto kita, kita tinggal akumulasi ya. Untuk sales ini dikurangi dengan sales retur, sales diskon ditambah dengan apa ini? Recollect apa kan? Service income. Oke, didapat di sini nilainya adalah sama dengan ya. Salesnya ini dikurangi dengan sales retur, dikurangi dengan sales diskon, oke, ditambah dengan pendapatan service. Didapat 8.101.000. Oke, apa betul ini? 8.101.000. Coba kita ulang sama dengan yang ini. Dikurangi dengan ini, dikurangi dengan 38 juta ditambah dengan nilai pendapatan. Oke, didapat 8.063.000. Oke, perhatikan di sini. Ternyata bruto kita itu ada 8 miliar, berarti di atas 4,8 miliar. Nah, jika bruto kita di atas 4,8 miliar, maka kita akan gunakan untuk PPh pasal 31E. Ya, pasal 31E. Di mana untuk pasal 31E yang pertama adalah nanti akan ada namanya PKP fasilitas dan PKP non fasilitas. Oke, cara menghitungnya yang pertama adalah coba kita akan untuk perhitungan badannya atau perhitungan PP badannya, yang pertama kita akan coba cari nilai PKP fasilitas. Nah, untuk mencari nilai PKP fasilitas rumusnya adalah 4,8
8 miliar, ya 4 miliar 800 juta dibagi dengan nilai bruto kita, yaitu 8 miliar tadi di sini, nilai bruto kita 8 miliar 63 juta sekian, kemudian dikali dengan PKP kita. Di sini PKP kita didapat tadi PKP-nya adalah 1 miliar 529 juta sekian. Jadi rumusnya adalah 4 miliar 800 ini adalah batas minimal jika perusahaan itu brutonya di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar maka dikenakan pasal kita gunakan untuk pasal 31E. Nah, pasal 31E. Nah, rumusnya 4,8 miliar atau 4 miliar 800 dibagi dengan nilai bruto kita dikalikan dengan PKP yang barusan kita itu. Di sini didapatlah PKP untuk fasilitas itu sebesar Rp910.290.022. Oke, itu untuk PKP fasilitas. Kemudian kita akan coba cari untuk nilai cari untuk PKP non fasilitas. Untuk mencari PKP non fasilitas, kita cukup mengurangi atau nilai PKP ini, nilai PKP kita dikurangi dengan nilai PKP fasilitas. Oke, PKP yang kita dapat tadi adalah 1 miliar 529 juta sekian dikurangi dengan PKP fasilitas ini. Sehingga untuk PKP non fasilitas didapat nilai sebesar 618.944.708 rupiah. Oke, setelah kita dapat PKP fasilitas dan PKP non fasilitas, baru kita akan coba hitung nilai PPH-nya. Yang pertama, kita akan coba hitung PPH untuk fasilitas ini. Oke, di sini kita tahu bahwa PKP fasilitas adalah 910 juta sekian. Maka untuk menghitung berapa nilai PPH fasilitas, itu rumusnya adalah 50% dikalikan dengan 22%. Kemudian dikalikan dengan nilai PKP fasilitas. Didapatlah PPH fasilitas di sini adalah 100.131.902 rupiah. Itu untuk nilai PPH fasilitas. Kemudian untuk PPH non fasilitas, untuk menghitung nilai PPH non fasilitas ini, oke, rumusnya adalah 22%. Ya, ini PPH non fasilitas ya. 22% dikalikan dengan nilai PKP non fasilitas. Maka didapat untuk PPH non fasilitas adalah 136.167.836 rupiah. Sehingga PPH badan untuk tahun 2021 itu didapat dari nilai PPH fasilitas ditambah dengan PPH non fasilitas. Maka di sini didapatlah total jumlah PPH tahun 2021 itu adalah 236.299.738 rupiah. Ini didapat dari PPH fasilitas ditambah dengan PPH non fasilitas. Nah, jumlah PPH tahun 2021 inilah yang akan kita masukkan ke jurnal penyesuaian ini, yaitu income tax expense sebesar 236.299.738 dan income tax payable jumlahnya sama. Oke. Untuk poin yang terakhir selesai. Setelah itu baru kita jumlahkan untuk sisi debit dan kredit. Ya, seperti itu. Oke, setelah selesai, untuk mencari laba setelah pajak, ya, laba setelah pajak, maka di sini cukup untuk dua akun ini kita masukkan ke neraca lajur ini. Oke, kita masukkan ke neraca lajur kolom penyesuaian di sini. Ya, kita cari untuk income tax expense. Oke, di sini ada income tax payable tadi ada di sisi debit ya, debit atau kredit, income tax payable tadi. Oke, income tax payable di neraca lajur ada di sisi kredit 236.299.000 dan sekian tadi. Income tax expense cuma sama. Kita masukkan dulu untuk income tax expense-nya di sini. Oke, income tax expense berarti kode akun ya ini. Kita masukkan di kolom penyesuaian. Ya, di jumlah penyesuaian kolom debit. Oke, kita masukkan ke sini. Nanti di sini. Kita ambil. Kita masukkan ke sini. Ya, sini. Lalu kemudian masukkan untuk income tax expense ini. Income tax expense.
kode 2 ya. Income tax payable kode 2. Oke. Kita masukkan di penyesuaian kolom kredit. Oke, di sini kolom kredit ini sudah ada nilai 3.750. Berarti ditinggal ditambahkan saja dengan nilai itu, nilai mana? Untuk di penyesuaian tadi 236 juta ini. Kita masukkan, kita tambahkan di sini sehingga di sini didapat nilai berapa kira-kira? 3.750 ditambah dengan, coba dibantu pakai nilai ini dulu. Oke, kita masukkan ini. Ya, berarti 3.750.000 tambah dengan nilai ini, pajak 236.299.738. Oke. Didapat nilai 240 juta untuk nilai income tax payable-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tulis ulang 240 juta di sini. 240 juta 049 738. Ya, kita hapus ini. Ya, seperti ini ya. Oke, otomatis di sini untuk laba setelah pajaknya akan berubah nanti setelah kita masukkan ke laba rugi. Oke, di sini kita lihat laba ruginya untuk income tax expense-nya kode 9 ya. Ya, ini kode 6. Ya, ini kita akan masukkan ke sini. Kita masukkan di raca saldo setelah penyesuaian dulu, kita masukkan di sisi kredit. Sisi debit ya. Oke, kita masukkan sini. Ya, otomatis di sini untuk nilai labanya akan berubah. Ya. 1.292.934.992. Ini sudah termasuk PPH atau laba bersih setelah pajak. Ya. Ini keterangannya adalah laba bersih setelah pajak. Oke, seperti itu kira-kira untuk mengisi neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.